Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ini kita ada masalah electric trip. Bila kita cari masalah tu, kita tutup semua soket dalam rumah, lepaskan plug yang ada dari soket, tetapi RCCB ini tetap juga jatuh. Ini bermakna tiada electric short dalam rumah ni, tapi RCCB ini yang bermasalah dan perlu ditukar. Untuk tukar RCCB rosak ni, kita buka dulu 4 skru supaya cover depan ni boleh kita keluarkan. Okey, cover sudah kita buka. Boleh nampak ya, yang bahagian atas tu untuk semua lampu dalam rumah ni, dan yang bahagian bawah untuk soket-soket dalam rumah ni. Jadi yang ada masalah sekarang ialah RCCB yang di bawah yang kawal bahagian soket. Sekarang kita gunakan test pen untuk cari di mana power masuk. Jadi kita boleh tutup supaya lebih selamat untuk keluarkan RCCB yang rosak. Okey, power dari atas ni turun ke RCCB di bawah. Jadi kita tutup dulu bahagian atas ni semua supaya tiada arus elektrik ke RCCB yang kita mau buka di bawah. Sekarang kita keluarkan semua wayar live dan neutral yang ada pada RCCB ni. Ada 4 skru. Kita buka semua. Untuk bahagian bawah RCCB ini, kita lepaskan satu klip yang pegang RCCB supaya senang kita cabut keluar. Lepaskan tembaga yang bersambung dengan main switch, dan tembaga yang ada pada main switch pun kita longgarkan juga semua supaya senang kita cabut RCCB rosak ni. Bila semua sudah longgar, bolehlah kita cabut keluar RCCB rosak ni dan kita tukarkan dengan yang baru. Ini RCCB baru yang baru dibeli, jenama sama Chin 63M. Sekarang kita pasang balik RCCB baru di tempatnya, kemudian masukkan semula wayar-wayar neutral dan live yang ada, pasang balik tembaga yang ada pada main switch, sambungkan ke RCCB, kemudian ketatkan semua skru yang ada.
dan akhirnya RCCB baru pun siap kita pasang. Sebelum kita tutup semula kabelnya, kita periksa dulu semua skru-skru pada main switch MCCB, RCCB di bagian atas ataupun bawah, semuanya sudah ketat. Begitu juga pada bagian wire bumi, kita pastikan semua skru yang ada diketatkan. Kemudian pada bagian wire neutral nih, kita ketatkan juga semua wire-wire yang ada, sebab wire nih kalau dia longgar, wire pandai panas. Itulah mungkin salah satu punca yang menyebabkan berlakunya litar pintas. Jadi kita ketatkan semua skru-skrunya. Bila semua sudah siap, bolehlah kita try on MCCB dan RCCB. Semua power arus elektrik ada masuk, dan bila kita on RCCB yang baru, dapat kita lihat RCCB tidak jatuh lagi. Kita on semua main switch dan bagian yang kita tidak naik itu masih tidak digunakan lagi. Kita pasang semula covernya dan selesai.